Halo guys, kita akan membahas tentang bulu mata dan apa manfaatnya bagi kita. Di sepanjang kelopak mata terdapat bulu mata yang berbaris rapi guys. Lalu apa ya gunanya bulu mata ini? Melindungi dari debu dan hewan kecil. Itu adalah fungsi yang pertama. Saat teman-teman bepergian keluar rumah, pasti teman-teman akan melewati debu-debu jalanan. Tak jarang ada juga hewan-hewan kecil yang berterbangan. Bulu mata berfungsi untuk menghalangi debu dan hewan kecil yang ingin masuk ke dalam mata. Mata akan terlindungi dari benda-benda asing yang bisa membuat mata menjadi sakit. Bulu mata juga berfungsi untuk menyaring intensitas cahaya matahari dan cahaya lainnya seperti sinar lampu sebelum masuk ke mata. Kenapa harus disaring? Karena tidak semua cahaya baik untuk kesehatan mata. Sinar ultraviolet misalnya. Bulu mata menyaring cahaya terlebih dahulu. Jika cahaya itu aman, maka mata bisa menerima cahaya itu. Namun jika cahaya itu bisa membahayakan mata, biasanya otak juga akan bekerja sehingga mata akan menolak untuk menerima cahaya itu dengan cara menutup mata. Fungsi berikutnya yaitu mencegah menempelnya kelopak mata, guys. Bulu mata merupakan rambut-rambut yang halus. Namun ternyata di dalam bulu mata terdapat kelenjar bernama kelenjar meibom yang menghasilkan lemak. Lemak ini bentuknya seperti minyak dan berfungsi untuk mencegah kelopak mata menjadi lengket saat berkedip. Bulu mata sangat penting untuk melindungi mata kita. Selain manusia, ada hewan-hewan yang juga memiliki bulu mata. Misalnya, hewan mamalia. Nah guys, demikian tadi adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi primer dari bulu mata kita. Semoga bermanfaat guys penjelasan ini. Sampai jumpa.